Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami channel Family Cirayut. Alhamdulillah guys, hari ini kita boleh jumpa lagi. Okay guys. Sekarang ni kita lagi berada rumah ibu. Kerana pagi ni kita sudah mau pulang. Sebelum mau pulangnya mau buat video dulu, kita tengok suasana sebelum nenek mau pulang, ibu lagi kemas-kemas. Okay guys, mobil tempat simpannya udah ada, tapi yang enggak boleh bawa di sini kerana ibunya belum pandai lagi, ya mah. Ya nanti ibu pandai. Ibu letak kat sini lah. Ya nanti kalau mama udah pandai bawa mobil, nanti di sini 2 minggu di kampung 2 minggu ya. Kerana sekarang ni ibunya belum pandai lagi bawa mobil, tapi tempat kita mau parking udah ada. Tapi kalau letak di sini nanti susah ibu mau jalan-jalan kerana ibunya belum pandai lagi kan. Nanti kalau udah pandai, okey ya. Insyaallah. Okey, ayo kita tengok. Tempat parking dah ada guys. Di sini sesuai lah kerana agak panas kalau kita letak mobil di sini. Agak panas. Okey, ayo kita tengok. Nenek lagi bawa apa? Tengok. Mek. Sebelum mau pulang makan nasi dulu. Tadi makan mana? Roti canai. Oh, tadi udah makan roti canai. Tuh. Sudah habis satu. Satu kau berapa? Satu. Roti satu. TO. Ini TO, Mek. Nasi. Okay, guys. Istri lagi makan juga sarapan pagi kerana sekarang ini selepas makan ini udah mau pulang. Okey. Ibu pun udah makan tadi. Ibu kalau pagi-pagi ibunya suka sarapan, selalu makan lah, selalu makan roti kayak gitu. Roti berapa biji, Mah? 2. Ibunya makan 2 biji roti. Teh tarik satu. Okey. Jadi nasinya kadang-kadang makan tengah hari kayak gitu. Mek, seronok. Sedap tak datang di sini? Sedap. Enak. Enak nenek ngomongnya datang di sini. Enak lah. Jarang-jarang datang sekali, Mek deh. Jarang-jarang datang sekali duduk di kampung. Duduk di kampung lama-lama. Ya. Nenek tak boleh kalau tak tinggal. Mak tu ke klub memalik kita tangi. Ada sini. Tu. Kalau nenek gak sibuk di kampung, di sini sama ibu pun okey ibu deh. Ya. Ya, Mek. Mek di sini. Mek ada ada dengan macam cucu. Di mana? Nenek di sini ya sama ibu. Okey tak? Boleh, dia suka berperan dengan sama cucu-cucu dia. Ya, kat sini tak ada siapa-siapa. Oh, gitu ya, Bu? Deh, mau bantu enggak di sini? Tak mau. Karena neneknya karena nenek di sini jadi cucu-cucunya di kampung susah lah. Rindu-rindu. Karena nenek enggak ada. Karena nenek enggak ada, enggak bising lah suaranya, enggak ada orang yang selalu marah sama budak-budak kecil di rumah, cucu-cucu, cici-cici. Gak apa-apa, nanti 2 minggu kita datang lagi. Mari. Ibu pun gak boring di sini satu orang kerana tengok anak kucing dia banyak, 1, 2. Nih, kat belakang tu 3, 4. Banyak belas. Banyak belas ekor. Kak dapur ada lagi, Bu? 7 ekor lagi kak dapur. Kecil ya. Okey. Mobil. Okey ya, Bu, nanti sebentar lagi kita dah mau pulang ya. Okey lah. Ibu lagi sama Anissa lah kalau kita orang dah pulang sama Anissa. Boring ya, Bu? Tapi gak boring kerana menega kan. Kalau ibu gak menega mesti boring kan. Betul tak?
Kalau kita meniaga jadi sebentar aja siang gelap, siang gelap ya. Yeah. Sekejap aja ya. Yeah. Nanti 2 minggu lagi kita datang lagi mek deh. Eh. Okeylah teman-teman. Selamat pagi, semoga pagi ini sukses semua ya. Okey. Assalamualaikum.